Assalamualaikum dan salam sejahtera Sobat Goes semua. Selamat datang kembali di konten Kepo Sepeda di channel kami, Deep Deep Band. Dan sebelumnya, jangan lupa subscribe serta komen untuk support channel kami. Di konten kali ini, seperti biasanya, kita akan kepoin sepeda dari salah satu rider cilik Deep Deep Band, yakni Mas Dipo, dengan sepeda kesayangannya Polygon Relic 24 inch 2020. Polygon mempersembahkan sepeda seri Youth yang cocok untuk digunakan anak-anak dalam range usia 9 sampai dengan 12 tahun, yaitu Polygon Relic 24 inch. Polygon Relic 24 inch ini didedikasikan untuk setiap rider anak agar mendapatkan pengalaman bersepeda yang aman, yang nyaman, serta yang menyenangkan digunakan untuk petualangan mereka. Dan sekarang, mari kita kepoin spek lengkapnya sob. Untuk frame, sudah menggunakan material alloy, yakni AL6 alloy frame. Fork menggunakan zoom AL suspension dengan travel 60 mm. Stem dan handlebarnya terbuat dari material steel atau besi. Untuk RD-nya, menggunakan merek Shimano RD-TX800. Shifternya dengan 8 kecepatan menggunakan Shimano SLRS45. Untuk kasetnya sendiri menggunakan Shimano dengan 12 sampai dengan 32 teeth. Untuk brake-nya atau remnya menggunakan Tektro BR550 disc brake. Untuk saddle-nya menggunakan Polygon saddle brand. Untuk seat post-nya menggunakan Polygon alloy seat post. Untuk pedalnya menggunakan plastik pedals material. Untuk wheel setnya menggunakan alloy double wall rim dengan ukuran 24 inch dengan lebar 2 inch. Dan untuk beratnya sendiri ditaksir berada di 13,5 kg. Setelah kepoin sepedanya, sekarang mari kita kepoin performance sepeda ini. Didesain dengan geometri khusus untuk anak-anak menggunakan frame alloy yang ringan, tahan lama, kuat, dan stabil. Serta forknya sendiri dengan panjang travel 60 mm memberikan kenyamanan bagi pengendara generasi muda. Dengan 8 pilihan kecepatan untuk menghadapi berbagai medan tanjakan. Sistem pengoperan giginya mudah. Cukup dengan ibu jari dan jari telunjuk yang membuat nyaman dan ringan. Polygon Relic 24 ini juga menggunakan disc brake yang pakem. Roda pada Polygon Relic 24 memiliki sistem quick release yang dapat dilepas pasang dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan alat, tidak seperti sepeda anak lainnya yang masih menggunakan bolt. Sehingga bisa disimpulkan, sepeda ini memiliki kenyamanan, traksi, braking, dan handling yang lebih baik dan cocok digunakan untuk medan jalan raya dan sedikit off-road. Demikianlah konten Kepo Sepeda kali ini sobat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum dan ciao.